Pemirsa, Satgas STM MD reguler ke 110 Kodim 0714 selain fokus melaksanakan serta menyelesaikan sasaran fisik, anggota Satgas juga tak lupa menyempatkan untuk menjalankan tugasnya sebagai umat beragama. Beragam maksud kami. Sebagai umat Islam, Satgas STM MD pun melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Para Satgas TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga semakin gencar mengerjakan pembangunan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan agar cepat selesai. Namun, tak hanya gencar mengerjakan pembangunan saja, para anggota Satgas pun selalu menyempatkan waktu melaksanakan kegiatan rohani diantaranya sholat Jumat. Meskipun jarak masjid cukup jauh, namun tidak menyurutkan niat para anggota Satgas untuk menunaikan kewajiban tersebut. Imam sekaligus khotib sholat Jumat, Suharman menyampaikan, para anggota Satgas sejak awal sampai dengan saat ini tak pernah ketinggalan dalam mengikuti segala aktivitas keagamaan. Untuk perilakunya itu memang bagus-bagus untuk melakukan ibadah, selalu untuk mengunjungi pengajian-pengajian di tempat-tempat orang punya hajatan, itu sayu ibadah, bagus ya. Bagus sekali Pak, untuk kesuyupannya. Itu menurut jenengan pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah Pak seperti ini? Dalam menerima mereka? Pengalaman pertama nih, baru-baru ini ya. Tergolong bagus Pak ya? Ya istilahnya itu untuk kemasyarakatan yang terbentuk murid, itu ya ternyata menyerahkan tenaga yang semaksimal mungkin untuk membantu mewujudkan jalan-jalan, musola, itu kan sudah termasuk pembantuan yang maksimal bagi warga. Aktivitas keagamaan yang seringkali diikuti oleh Satgas TMMD diantaranya yakni sholat lima waktu, sholat Jumat, zikir, serta pengajian secara terbatas lantaran masih adanya pandemi COVID-19. Pihaknya berharap kehadiran anggota Satgas tidak hanya memberikan manfaat dalam pembangunan saja, melainkan juga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, mulai dari perilaku serta aktivitas keagamaan. Tim Liputan, Bandung TV.